Nih ada bintang tamu nih. Ada kita bintang tamu hari ini. Wah, ini bintang tamunya luar biasa ini. Ini pemain sinetron ganteng, awet muda, dan wah, semua cewek pasti akan merasa tergoda dengan senyumannya. Yoi, kita undang aja langsung. Ini dia, Indra Bruckman. Kita rencanain ya? Iya. Nuansa kita hijau semua loh. Bener, bukan. Karena kita gak janjian. Kita dalemannya putih. Iya, karena ini adalah hari cincau. Sebenarnya. Oh, iya. Sungguh tidak tertebak. Ini ada cincau. 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 Lebih bagus cincau daripada yang lain. Iya, bener juga. Mas Indra, gimana kabarnya Om Indra? Baik, alhamdulillah. Udah lama kita gak ketemu ya? Iya, kayak baru kemarin gitu ya. Baru kemarin ya. Baru semalam ya lebih tepatnya ya. Iya. Jadi ini kita flashback lagi. Indra Bruckman ini udah di dunia modeling sejak zaman SD. Dari SD lu udah model? Kata siapa tuh? Itu kata itu saya. Mulai modeling. Duduk aja. Mulai modeling dari zaman SD. SD. Nah, betul enggak? Oh, ikutan perlombaan model ya, kelas 6 SD. Benar, kelas 6 SD. Waktu itu modelnya model ini ya. Enggak, jadi ada mall bikin perlombaan model-model begitu. Oh iya iya iya, diajak orang tua ya? Diajak sama teman. Diantar sama orang tua, benar. Diantar sama orang tua ya, iya iya ya, benar-benar. Berarti sejak umur kelas 6 SD itu, langsung itu udah juara? Langsung juara kelas, juara model. 1 Wih. Kelas 6 itu. Gitu. Ya udah ikutan sama 4 kali perlombaan, akhirnya ikutan perlombaan model coverboy majalah. Ada stasiun ke majalah lah. Oh. Kalau dulu kan memang kita harus masuk majalah dulu kan untuk bisa masuk ke dunia entertain. Kalau sekarang kan ada banyak media. Banyak. Sekarang banyak. Iya betul. Nih, terus akhirnya? Bisa dicontoh, kelas 6 SD udah ikutan model. Lu kelas 6 SD main beling. Nulis-nulis di pohon. Tawuran. Kaki kena paku, tetanus. Sepatu-sepatu pakai kaca-kaca sih. Nah, rasain juga berarti. Lu mau nanya apa, Dre? Coverboy tahun berapa? Tahun 97. Majalah waktu itu juga? Majalah, iya majalah. Bareng sama Ijong ya? Ijong setelah. Oh, gue duluan. Oh, lu duluan ya? Luar itu angkatan siapa ya? Primus, Deddy Riyadi. Hmm, berarti di bawah gua. Lo berarti cover boy tahun 97 ya? Tahun 95 nih gue tanya. 95? Yeah. Majalah kan? Oh. Lo bareng siapa gue tanya? Hah? Gue kalau gak salah bareng Deddy Mizwar gue. Tuaan. Kiamat sudah dekat. Pak Deddy, I love you. Gue kangen sama Pak Deddy Mizwar nih. Kapan dong undang Pak Deddy Mizwar? Dong. Datang ke sini dong Pak Deddy ya. Semoga ya, bisa datang ya Pak Deddy ya. Ya kalau gak kelapor Pak lah. Jangan nge-gym terus Pak Deddy atuh. Biar itu Deddy Kobuser, beda, Deddy Mizwar. Sinetron pertamanya Indra tuh Genie O' Genie tahun 97. Itu pertama kali main sinetron tuh ya. Dan booming ini. Gue gak ngerasa itu booming ya. Karena itu bareng kan sama... Gak ada yang namanya rating. Oh. Gitu. Jadi orang cuman... Belum ada ya? Gak ada rating-rating, jadi kita santai kerjanya gitu. Emang dulu gak ada rating ya? Gak ada dulu ya? Belum ada kayaknya. Oh, tapi favorit itu seminggu sekali ya, Indra ya? Seminggu sekali, karena memang waktu itu semuanya weekly. Iya, belum ada sekali. Setiap hari ya dulu ya. Diana Pungki ya ceweknya ya? Diana Pungki.